Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya berada di Hotel Gamara, tempat di mana akan diadakan acara malam kenal pamit Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Kita saksikan kegiatan ini merupakan rangkaian daripada serah terima jabatan Kapolda Sulawesi Selatan. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Bapak Andirian R. Jayadi, dan kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Budi Buniarso. Semoga sukses dan acara ini sukses. Bersama dengan Bapak Kapit Propam Polda Sulawesi Selatan, Bapak Julham Effendi, Kombes Julham Effendi. Selamat malam. Bagaimana keadaannya, Komandan? Alhamdulillah, saya walafiat. Ini leteng saya, tapi sudah Kombes. Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Oh, berarti ada pergantian pimpinan Polda Sulawesi Selatan? Ya, betul. Ini adalah acara kenal pamit. Kenal pamit. Kenal Kapolda baru, pamit Kapolda lama. Lalu bisa sambung. Tak kenal maka tak sayang tentunya. Bahwa Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang baru adalah Inspektur Jenderal Polisi Andirian R. Jayadi. Beliau adalah orang Wajo. Orang Wajo Bone. Beliau adalah lahir di Wajo Bone, putra daerah. Kita ikuti acaranya. Allah menakdirkan saya harus kembali ke Sulawesi Selatan. Salah satu niat saya, ya inilah waktunya saya untuk membangun kampung saya. Oleh karena itu tentu saya sangat berharap dukungan dari kita-kita semua, baik dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dari seluruh lapisan masyarakat, rekan-rekan saya di Polda, rekan-rekan dari TNI, pemerintah daerah tentunya, untuk mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kampung kita Sulawesi Selatan yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kata orang bijak, di mana ada pertemuan di situ ada pula perpisahan. Dan saat ini saya berasa pada ujung pengabdian di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan, dan saya ucapkan selamat datang kepada Kapolda. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon pamit, mohon diri untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. Saya mohon doa restu, mudah-mudahan di tempat tugas yang baru saya dapat melaksanakan tugas amanah dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, dan mudah-mudahan dengan pejabat yang baru Kapolda ini tetap senantiasa kolaborasi Forkominda
tetap bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua.